Intinya Barbie dan Gali ini akan janjian dengan agen kita juga yang akan menawarkan untuk sebuah produk iklan, syuting iklan, ya. Dan nanti sebelah akan kita kaitkan ini dengan prostitusi online yang lagi marak. Nanti jadi akan Barbie akan dituduh terlibat prostitusi online. Oke, agen Noak masuk langsung memperkenalkan diri lo. Hi, good afternoon. Oh, hi. Hi, nice to meet you. Sawadee krap. Okay. You are Barbie. Galinya bingung. Yeah. Oke, okay, nice to meet you. Yeah. Ini bisnisnya adalah bisnis yang boleh dikatakan memperkenalkan beauty Anda. Wow. Jadi sebagai brand ambassador sebuah produk? Iya, betul sekali. Seperti gitu. Karena dari, you know, Oke. Terima kasih, Mas. Langsung aja. Tapi saya perlu casting gerakan-gerakannya, tapi lo suruh gerakan-gerakan yang kayak bibir di luar, kayak gerakan-gerakan yang gimana gitu coba. Yang tadi gua ajarin. Saya mungkin ingin tes sedikit ya, boleh gak ya? Saya minta Kak Barbie untuk berdiri sebentar, boleh lah ya? Iya, tasnya boleh datangkan dulu ya, berdiri sebentar. Oke. Kak Barbie. Enggak, saya mau ingin kamu keluar lidah sebentar, lidah. Kalau lagi seksi gimana gitu bisa? 3, 2, 1, action. Oke. Sekarang saya mau kabarnya sambil dengan gerakan mulut dan badan. Ya, dan saya akan videoin sebagai contoh di sana ya. Mulai aja ya, saya videoin langsung. Tak dulu. Bisa nggak sih nggak di video? Galinya kayaknya dia udah punya feeling bahwa ini kayaknya bakal nggak bener nih. Oke, lo paksa, lo yakinin aja, lo yakinin. Karena ini untuk kepentingan ke klien lo, videonya. Kalau saya gak ada video, gimana saya lapor ke manajemen sana gitu loh? Iya, maksudnya begini, Mas juga harus terangin dulu dong ke kita produknya seperti apa. Kan kita belum jelas nih produknya, baru kecantikan ya, aja. Pasti produk terus menggunakan lidah, cewek, terus yaitu, begitu. Kalau menurut saya gak masuk logika loh. Kamu yakin sama orang? Udah sayang, kita dengerin dia. Iya, pokoknya kamu sekarang gerakan. Soalnya dia tuh belum. Barbie berantem sendiri sama Gali. Iya. Maaf, iya gak bisa begitu. Kita mulai aja ya. Oke, 3, 2, 1, action. Ya. Cukup. Tapi kan masalahnya Jangan marah-marah mulu deh. Ini bukan masalah marah-marah, saya harus melindungi saya dari kejadian kosong begitu. Tapi produk ini saya bisa menjual dia di atas 80 juta. Wow. Nah itu saya juga lihatnya. Ya, badan Kak Barbie juga oke lah pokoknya. Ini maksudnya oke apa sih? Tadi kan aku pake depan. Tapi oke kan, udah setuju kan? Oh, kita duduk kayak lebih enak deh. Depan banyak, Beb. Kalau gitu, Beb, nggak masalahnya. Jangan negatif thinking dulu. Ya bukan masalah negatif, kamu percaya sama dia. Oke, bilang aja supaya ada tertulis, ada bukti tertulis, kita deal-dealannya pakai WA aja ya, Mbak. Mari kita anggapnya deal aja ya. Oh, ya udah oke. Oke, biar kita ada bukti, kita chat aja ya. Jadi kita sama-sama ada history bahwa Kak Barbie deal, oke? Oke, it's okay. Ya enggak apa-apa kan. Tapi bisa boleh bahas berdua dulu juga enggak apa-apa. Barbie kayaknya diajak ditarik dulu sama Gali, kayak Gali mulai curiga. Lo masukin kertas yang tadi udah lo disiapin ke tasnya Barbie, tapi jangan sampai curiga. Jadi kita akan masukin kertas yang tulisannya adalah inisial-inisial. Ada BK, Barbie Kumasari, ada TS, ada CP, ada apa, dengan harganya 20 juta, 25 juta, 80 juta untuk barang bukti. Nanti kalau polisi, ngegerebek mereka berdua. Jadi abisnya akan ada penggerebekan, seolah-olah polisi akan menciduk mereka. Yang di mana di sini disinyalir ada transaksi prostitusi online. Oke lah ya, 125 ya. Oh iya. Oke. Okay. Pokoknya deal ya. Oke. Kak Barbie tolong jawab saya ya. Okay. Jadi 80 juta deal? 80 juta, oke, deal. Okay.
Jawab iya ya. Iya. Jadi biar kita ada history bahwa kamu dan aku udah deal, oke? Okay? Ya, ada historinya. Jadi kita gua enak juga ke manajemen juga, oke? Oh, okay? Iya, biar ketahuan gitu ya. Loh maksudnya. Oke, okay, terus kita ketemu di lokasi syuting ya. Oh, ketemunya ya. Ya, tapi akan dijemput di airport okay. Di Surabaya ya. Oke, okay, tinggal jawab oke. Okay. Iya, oke. Okay. Oke, okay, terus ke board ya, berdua ya. Oke, okay, ya board nah, berdua ya. Ketemu di lokasi. Ya. Jawab oke okay, ya. Oke. Okay. Dan hotelnya oke. Okay. Oke. Okay. Ya, jawab oke. Okay. Bintang 5 ya. Iya, bintang 5. Oke. Okay. Lumayan, Beb. Ya, udah. Ready ya? Deal. Deal ya. Oh, nice ya. To meet you, baby. Oh, yes, yes, baby. Yes, yes, very... Namanya udah deal pasti ada DP dong ya. Oh iya. Sekarang dong. Saya kasih DP. Ya, oke lah. Saya kasih DP kamu dulu. Iya. Jangan-jangan itu modus doang kan? Kok modus sih? Gak ada yang modus, gak ada yang modus. Ini benar kamu tahu. Yang benar dong. Enggak, ini benar. Ini DP, DP. DP kita udah oke ya. Kalau mau modus jangan begitu. Enggak. Ini DP yang benar-benar sekarang jadi dan selanjutnya saya akan transfer ke bawah buat kakak. Masuk resersi, masuk. Oke, masuk semua dua orang yang pura-pura jadi intel atau kepolisian. Selamat siang. Perantara penyedia jasa. Nanti semua jelasin di kantor. Ayo kita semua ikut dulu ke kantor. Mana? Anda bawa kendaraan apa? Kita ada Pak, mobilnya di bawah. Ya, coba mobilnya diperiksa juga. Ah, mobilnya juga diperiksa. Ayo, ayo ikut. Ayo, jangan lari kamu. Nah, tuh kan. Loh, kok tiba-tiba ada orang tuh, di sini? Tuh. Ini udah jadi barang bukti tambah lagi buat kita ini mod. Ini yang tadi di rumah saya Pak. Ini yang tadi. Ini yang sama rumah saya. Udah kamu jangan banyak alasan. Saya juga enggak ada salah Pak. Saya juga enggak tahu tiba-tiba ada semua Pak di dalam kita dalam hari ini Pak. Kita bawa kantor Pak. Pak saya enggak kenal Pak. Ikut di mobil kita aja naik kantor, masuk kantor. Ini pasti kita di sini pasti dia. Apa sih hal kali ini wanita halu. Oke, agen cepot masuk, agen cepot masuk. Ini juga, saya juga nggak kenal Pak, tiba-tiba aja tadi muncul. Ini pacarnya kenapa ada di mobil saya? Wah, benar-benar orang lagi berani. Jangan yang muji kakinya justru dia Pak, bukan saya. Jangan dianya Pak, bukan saya muji kaki kita. Ya, contohnya nih, buktinya. Iya, jangan-jangan dia Pak, bukan saya loh Pak. Saya salah tangkap Bapak. Tunggu, udah kamu diam. Kalau gitu kita panggil dulu komandan. Jangan dia muji kakinya Pak. Laporin aja, laporin ya. Diam dulu. Saya panggil dulu komandan saya. Dan, luncur ke TKP sekarang. Thank you.